Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami berdua hadir ya. Nah, ini kami kedatangan suatu produk ya, yaitu tenda ya untuk si kecil nih. Nah, tenda ini ini tenda untuk tendanya lumayan besar ya. Ini untuk tenda dewasa juga dan anak-anak juga bisa pakai ya. Nah, jadi kalau sudah besar dipakai. Besar dan masih bisa dipakai, ya. Nah, ini adalah bendanya. Coba kalian lihat ini. Wow, kecil. Ini wow. Lumayan besar ya. Nah, ini wow. Kita mulai buka aja. Coba kalian lihat. Bentar. Ayo kita buka. Sekitar 490 kemarin dan sisanya ongkos kirim itu sekitar 600 ya. 600 untuk tendanya sama ongkos kirim kemarin. Nah, ini ada bungkusnya. Ini ada bungkus tenda yang sangat besar. Lihat ini tendanya ya. Di dalam. Ini tendanya. Oh, di bawah. Oke, lihat. Nah. Ini tendanya. Oh, ini sangat besar ya. Ini untuk 3 orang bisa ya, 3 orang untuk orang dewasa. Nah, kita lihat ini. Ini ada pintunya ya. Ini ada pintunya, coba lihat. Nah, pintunya. Ada dua di sebelah sana, ada juga pintunya ya. Nah, ini lumayan kuat juga sih, nggak terlalu tipis. Ini tebal juga. Nah, ini ada, lihat ini. Ini ada jendelanya. Nah, jendelanya juga ada resletingnya ya. Ini kalau hujan bisa kita tutup aja. Tapi kalau kita sudah oke, kita buka bisa. Nah, ini ada jaring ya, jaring yang di atas. Di atas.
Oh, ini ada tandanya. Ini ada tandanya. Ini apa ini ya? Oh, ini untuk anu meja. Nah, ini untuk ada juga, Pak. Ini untuk ini karena dilipat kan, ini dilipat. Ini nanti dicantolkan di Pak, ini ada juga, Pak. Di sini. Pak, ini ada juga, Pak. Ini. Ini bisa dilipat. Oh, mana di dalam tandanya? Contohkan. Nah, ini ada jaring kuku ada kawat nyamuk ya. Jadi kalau itu ditutup, ini dibuka, itu tidak nyamukan. Dan kita lihat lagi, ini ada cantolan tali ya supaya lebih kuat untuk ke tanah mungkin bisa. Nah, ini tandanya. Coba lihat, kita lihat tandanya di dalam apa aja. Ada apa ini? Ada tempat HP ya. Taruh-taruh barang ya di sini bisa. Dan di sini ada dua. Nah, ini keren sekali. Ini juga enak ya. Oh, jadi ini begini ya. Nah, ini bisa kita tutup. Jadikan ini kos sama-sama. Jadi ntar apa ya? Nah, jadi kita bisa di sini supaya apa? Supaya lebih awet mungkin ya. Kayak terpal. Ada yang lebih besar lagi, Papa. Nah, jadi ini tinggal dilempar ya. Tinggal dilempar, plek langsung jadi. Ini tendanya luar biasa sekali. Siapa yang kaget? Ya, tinggal 2 detik, enggak nyampe 2 detik. 2 detik ya, 1 kita lempar, nyampe 2 sudah jadi. Jadi ya, nggak perlu repot-repot lagi. Dan ini main. Sangat besar. Iya. Ada harga, ada barang bagus ya. Nanti ada harga yang bagus. Nah, di sini juga diberi juga sih ini ada jaring nyamuknya juga ada. Jadi luar biasa pas banget. Jadi kalau kita tidur tuh enak nggak nyamukan. Nah, ini kita nanti belajar cara untuk menutupnya dulu ya. Ini bagaimana menutupnya? Menutupnya lumayan mudah juga kayak gini ya. Nah, kita cari ini. Oh. Nah, ini tandanya ya. Kalau cara menutupnya ini tidak sulit banget sih. Sangat mudah aja. Dirikan tenda ke atas secara vertikal. Ya, posisi tali berada berlawan arah dengan posisi badan. Pegang ujung tenda sebelah kanan dan kiri dan putar kemudian tutup. Ikat tali pada tenda dan tenda sudah tertutup dengan baik. Jadi ini pengaplikasiannya sangat mudah sekali dan tidak ribet dan mudah untuk disimpan. Ya, walaupun agak besar ya, bundar tapi tipis. Jadi kita disorong-sorong di pinggir-pinggir atau di bawah tempat tidur itu bisa. Ya. Nah, ini cara menutupnya ya. Cara menutupnya sangat mudah sekali. Coba kalian lihat, ini kita tutup ya. Nah, kemudian kita ini dan kita seperti ini ya. Ini sudah kan? Kita ambil dari ujung. Kemudian kita dirikan seperti ini. Dirikan seperti ini. Nah, setelah itu ini turunkan ke bawah. Nah, ini tinggal kita dikerja. Nah, sudah. Akhirnya bisa kita tutup. Nah, ini kita taruh ke sini saja langsung. Nah, sekarang sudah tertutup. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa kalian tertarik untuk membeli tenda ini? Harganya juga lumayan sih, 600.000, tapi kualitasnya juga lumayan ya, nggak jelek-jelek amat dan sangat besar. Dan ini juga nggak dipakai untuk anak-anak juga sih, untuk anak-anak juga dipakai bisa, dan pada saat dewasa dia juga bisa pakai. Nah,
dan harganya sebesar 600 ribu rupiah ya. Itu ongkos kirim juga, kalau harga aslinya itu 490 kemarin di Tokopedia belinya di online. Nah, kalau tertarik silahkan bisa beli ya. Kalau nya suka terhadap kontennya, di subscribe ya, like dan share. Apa tadi? Subscribe. Nah itu dia ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi tadi ada tertinggal. Ini diberinya juga tadi ada tali ya. Tali ini ada beberapa ya. Mungkin ada 4 ini. Ada tali sama ini. Sama ini yang cantol ke tanah. Ya, sudah disediakannya. Ya, itu aja.